Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto bersama pejabat utama Baharkam Polri melakukan kunjungan di industri pertahanan dan keamanan TNI Polri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meninjau proses produksi peralatan keamanan dan pertahanan yang dilakukan antara PT Rido Agung Mitra Abadi dan PT Jala Brikat Nusantara Perkasa dengan Polri. Kabaharkam Polri mengatakan, di tengah pandemi seperti ini, diharapkan kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan kedua PT tersebut agar terus berjalan dengan baik. Dalam kerjasamanya, industri pertahanan dan keamanan memproduksi alat-alat penunjang kepolisian, seperti jaket anti peluru, helm, hingga kendaraan berat. Tidak hanya meninjau, Kabaharkam juga melakukan test drive mobil pertahanan VVIP hasil produksi dari kedua PT tersebut. Siang ini kami dari jajaran Baharkam Polri, saya bersama para pejabat utama Baharkam Polri mengunjungi PT Jala Brikat Nusantara Perkasa dan PT Rido Agung Mitra Abadi. Kebetulan beliau adalah mitra daripada industri pertahanan dan keamanan termasuk TNI Polri. Oleh karena itu kami dari jajaran Baharkam melakukan kunjungan ke pabrik ini untuk mengetahui proses produksi dari peralatan-peralatan pertahanan keamanan yang digunakan oleh rekan-rekan TNI dan Polri di dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Jakarta, Luluwita, Gita, dan Fitri, Tribrata TV, salam Tribrata.